Hampir satu tahun lebih, kita semua dihadapkan dengan pandemi ini, yang akhirnya merubah semua aspek yang ada di muka bumi ini, terutama Indonesia. Dan di video ini, perdananya gue untuk memberanikan diri keluar dari rumah dengan melakukan aktivitas yang dulu selalu gue lakukan sebelum adanya pandemi ini. Nah guys, ini gue buka dulu ya, tapi ini depan kamera aja nih biar suara gue jelasan. Selebihnya sih gue bakal terus pakai ini masker ya, karena lu tahu sendiri kan kita lagi di masa pandemi kayak gini. Jadi yang bisa kita lakuin sebenarnya cuma pakai masker aja nih, penganjuran dari pemerintahnya. Ya itu nggak apa-apa sih, cuma masker doang kan ya, kita lakuin aja. Tapi jangan lupa kita juga harus jaga jarak ya. Kemudian yang terakhir kita harus jauhi kerumunan, oke? Nah, gue mau lanjut lari nih karena tadi baru bentar banget gitu ya. Gue bakal lari, tapi kayaknya gue nyari spotnya yang rada-rada sepi gitu. Karena ya tadi kan gue bilang ya, kita harus jaga jarak sama jauhi kerumunan, oke? Oke, gue lanjut lari dulu ya. Gak berasa ya, tau-tau gue lari udah sampai stadion aja. Nah kebetulan gue sekarang lagi ada di stadion Patriot Candrabaga. Dan ternyata bener nih, orang-orang tuh masih PSBB banget nih. Kita bisa lihat nih stadion sepi banget gitu ya, dibatasi gitu, cuman sekitaran 10-15 orangan kayaknya sih gitu ya. Oke, sekarang gue juga masih pengen nyari keringet lagi. Jadi kayaknya gue bakal muterin di depan stadion ini gitu ya, karena gue pengen hirup udara segar juga. So, kita lanjutin ya. Masa pandemi dan ternyata memang benar kondisinya masih sepi banget. Tapi saran gue buat lo dan buat gue juga khususnya gitu ya, kita walaupun lagi pandemi kayak gini bukan berarti kita nggak olahraga gitu kan. Karena ujung-ujungnya ini kalau misalnya kita nggak olahraga, badan kita nggak fit ya, kita bisa gampang banget tuh kena virus coronanya gitu nggak. So sesuai dengan judulnya, kita harus lari dari corona. Itu bukan berarti kita takut sama coronanya, tapi kita jaga kesehatannya. Untuk apa? Biar kita cepat selesai nih dari masa pandeminya. Oke, sampai sini aja dulu videonya. Wassalam. Nah guys, gue bakal ngasih giveaway untuk 10 orang pemenang. Syaratnya gampang banget. Yang pertama, lu wajib subscribe channel YouTube gue. Yang kedua, lu wajib follow Instagram gue. Dan yang ketiga, lu wajib komen apa pesan yang lu dapetin dari video gue tadi. Oke? Jangan lupa pada saat komen lu cantumin Instagram lu, karena gue bakal DM di sana dan gue bakal umumin pemenangnya dari Instagram gue. Oke? Semoga beruntung.